kita kena korek guys untuk lihat dia ada air ke tak. Tuh, ini ada airnya guys, tengok. Korek saja. Selamat petang guys. Oke. Hari ini saya ke hutan dan cek ke apa tuh batang buluh yang saya cakap, di mana buluh ni dia mengeluarkan air dari bulan 3 sampai bulan 5, dan saya akan cek itu agak lambat actually, sekarang sudah dalam bulan 4 sebab di sini kurang air. So saya tak tahu dia ada apa tuh, ada air atau tidak. Yang saya cakap airnya seperti mineral water tuh dan bagus untuk kesehatan, dan saya akan cek itu hari ini. Saya tak cukup bawa pakaian. Saya ingatkan tadi karena cuaca cerah tak akan sejuk, tapi sejuk di luar sini sebab angin kuat. Oke, jom kita teruskan perjalanan kita ke arah sana guys. Pohon-pohon kayu sudah mulai berbunga guys. Ini salah satu pohon yang bunganya cantik. Sekali lihat dia macam ulat. Cakap macam ulat. Cantik guys. Dia punya bunga macam tu. Ini lebah paling suka sekali. Bunganya seperti ini, seperti ulat guys. Ini bunganya guys seperti ulat. Saya cakap seperti ulat. Bau harum guys, sebab itu lebah suka rasanya. Cendawan ini selalunya orang cakap dibuat obat. Dia sangat laris di pasaran China. Tak ingat namanya, tapi kalau tak salah saya cendawan Turki atau something like that. Saya akan cek nanti apa namanya. Oke, ada banyak di sini di batang tuh. Angin kuat guys. Oh, tahun batang kayu. Sini dia belum berdaun lagi. Hari ini cerah guys. Cantik sekali. Oke. Okay. Oke okay guys. Kita akan coba cek ini guys, ini satu batang nih guys. Salah satu pohon buluh. Nih. Atau beach. Oke, soalnya saya dan suami mencari di sini, tapi tahu ini nampaknya ini nampak terlalu kering guys. Oke, saya akan cek dulu. Kita kena korek guys untuk lihat dia ada air ke tak. Kering guys, tak ada air. Sebenarnya dia kalau ada air cucuk macam ni dia sudah keluar. Sayang sekali. Oke, kita cari pohon yang lain. Oke guys, di sini ada 3 batang dia, yang 1, 2, 3 tu. Saya rasa di sini ada, di bawah sana tadi ada satu juga ada, dan saya harap ini juga ada. Ini lebih senang untuk letak botol. Ada berarti memang ini sempat juga cucuk-cucuk juga. Lalu saya dan suami cari di sini. Ini pun tak ada guys. Sayang sekali. Kita cuba yang itu guys.
Tuh ini ada airnya guys, tengok. Ada airnya tapi tak banyak. Oke, saya akan korek yang ini guys. Tak tahu dia banyak ke tidak, saya akan korek dulu. Sebelum itu saya ada satu botol yang saya sudah buat lubang. Ini untuk airnya. Dan saya ada hose juga di sini. Hose ini masukkan di sini. Dan ini akan link ke sini guys untuk airnya. Masukkan ke sini seperti ini guys. Oke. Terus saya akan korek ini dulu. Saya tak bawa banyak barang untuk korek batang dia tuh. Saya cuma bawa yang ini saja. Saya tak mau dia terlalu besar, sebab terlalu besar nanti dia akan merosakkan pohon tuh ya. Ada orang dia guna skru yang besar, dan of course kita boleh dapat banyak airnya, tapi drop pohon tuh akan kadang-kadang dia akan mati. Oke, saya akan cuba korek dengan ini sahaja. Tengok air dia menitis di sini. Dia tak terlalu banyak tapi kita kena korek lebih dalam lagi. Agak sukar untuk mengoreknya manually macam ini guys. Kena korek dalam. Oke, kita buat seperti ini guys. Ini akan mengambil masa yang agak lama. Korek saja sedalam mungkin. Oh guys, agaknya cukup ini guys. Tengok air dia sudah mengalir deras. Deras airnya guys. Oke, agaknya cukup nih. Saya harus cabut. Saya harus mencabutnya guys. Ulah. Kena cabut balik guys. Kalau dia tak banyak, saya kena cari pohon yang lain. Tengok air dia guys. Kalau banyak, banyak air ni guys. Dapat sebotol, setengah botol sudah cukup. So esok saya akan cari lagi. Oke, ini untuk petang ini. Banyak guys air dia. Harap-harap dia banyak guys. Kita kena biarkan dulu dia keluar untuk bersihkan di dalam tuh. Harap-harap dia banyak. Kalau tak esok saya kena cari pohon yang lain pula. Tak host dia seperti ini guys. Harap-harap airnya banyak. Tengok air dia turun sudah. Air dia turun guys tuh. Lumayan banyak air dia guys. Oke guys. So air dia nih, you boleh minum directly guys. Saya suka minum dia directly. Ya macam itu tengok. Saya lupa bawa gelas tadi. Dia agak banyak air dia. Humidity agak deras. Oke, ini airnya tengok. Ini banyak manfaatnya. Saya akan sertakan nanti manfaat air buluh nih. Ataupun Anda boleh Google ya manfaatnya. Oke, yang ini kita harus minum awal pagi sebelum sarapan pagi. Dan bagus sekali. Dia paling sedap, segar sekali. Dia seperti mineral water. Oke, so ini aktiviti saya hari ini, mencari air dari batang beech ini. Esok saya akan cek dan ambil hasilnya air dia nih. So sekarang saya akan biarkan dia dan saya akan balik ke rumah. Oke. Saya akan letak balik di botol ini guys. Saya akan biarkan botol ini semalaman di sini. Tuh tengok air dia. Gak banyak. Dan kita akan
ambil pagesok. Oke. So saya tidak akan korek batang yang lain sebab ini oke. Oke. Tengok dia mengalir, menitis. Sofa dia macam itu. Sudah beberapa menit saja, guys. Oke. Dan saya akan letakkan dia di sini semalaman. Sekarang saya akan cover dulu sebab pagi agak sejuk di sini. Ataupun takut binatang kacau. Oke, guys, saya akan cover ini dulu sebelum saya balik. Takut ada binatang nanti. Apa ke? Kita cover dia macam ini saja, guys. Semoga dia tidak semoga binatang tidak mengacau, mengganggunya. Takut dia jatuh. Tembang. Kena bagi dia angin sedikit agar dia boleh keluar. Nak kabar. Elok-elok. Okay, guys, saya sudah sembunyikan sedikit. Takut binatang-binatang liar. Dan tengok macam mana dia penuh ke tidak. Okay, kita jumpa esok pagi.